Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakal buat lagi video A Day in My Life. Kali ini aku buat bareng adek aku. A Day in My Life kali ini, aku bakal tunjukin ke kalian kegiatan hari ini, yaitu pergi ke Asia Plaza Tasikmalaya buat beli HP. Meskipun sepanjang perjalanan diterpa hujan dan angin, tetap aja di dalam ini rame banget dan masih banyak orang berkegiatan di dalam sini. Untuk iBox di Asia Plaza ini terletak di lantai dasar ya. Oke, langsung aja di sini masuk dan orang tua aku juga ikut lihat-lihat sama kayak adik aku buat pilih-pilih apa yang mau dibeli. Nah ini nih, masih bingung nih pilih warna apa, karena warnanya lucu-lucu banget dan soft-soft banget warnanya tuh. Tapi di sini aku saranin warna pink aja sih. Nah ini buat aksesorisnya juga lengkap ya, seperti biasa. Yeay, akhirnya setelah sekitar setengah jam kurang lebih pilih-pilih warna dan pilih-pilih mau iPhone apa nih yang dibeli, akhirnya menjatuhkan pilihan di iPhone 13. Pilih yang warna pink dengan 128GB di harga 10.250.000. Di sini semuanya lagi serius mode on. Next, sekarang kita bakal unboxing. Ini bener-bener pas mau letekin ininya tuh kayak satisfying banget. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Dan ini dia iPhone 13 warna pink. Ini warna pinknya bener-bener lucu banget, bener-bener soft, gak ada ngejreng-ngejrengnya sama sekali. Di sini AA-nya juga bantu buat ngecek body HP-nya. Takutnya ada goresan atau ada apa, tapi ternyata cuma debu doang dikit. Mungkin itu juga tadi pas lagi dibuka sih tadi kayaknya. Nah, ini semuanya lancar juga, udah dicek sama si AA-nya. Beneran deh, ini bener-bener bagus banget warna pinknya. Di sini aku juga ikutan buka segel di bagian depannya. Nah, ini kita coba nyalain, dan seperti biasa, pas dinyalain pasti ada logo Apple-nya ya. Oke, terus ini kita nunggu buat registrasi awal. Ini kita mau registrasi, terus juga kita mau masukin Apple ID dan lain-lain. Pokoknya ini dicek satu-satu gitu. Karena pengecekan nanti bakal lama satu-satu, jadi aku bakal skip ya. Karena ini baru, pasti bagus-bagus semua. Untuk battery health ini 100%. Jadi ini aku beli kepala charger atau adaptornya tuh terpisah. Ini aku beli yang mereknya IT atau IT. Nah, di sini dicoba juga dan alhamdulillah bagus ya masuk. Ini harganya di 199 atau ya 200.000 aja lah ya. Dan jadi deh, akhirnya punya iPhone 13 warna pink. Thanks for watching ya. See you on my next video.